Semalam rakyat kita agak terkedu juga membaca artikel berita harian mengenai hasrat kerajaan untuk terus menternak pendatang haram Rohingya dengan memberikan mereka pekerjaan. Apa yang ditunggu rakyat kita selama ini adalah berita mengenai kerajaan akan menghantar pendatang haram Rohingya ini keluar daripada negara ini yang tinggal sudah melebihi 5 tahun. Tapi tak ada. Suara dan desakan rakyat tidak diendahkan dan suara pendatang haram Rohingya mereka dengari. Kata artikel itu, kerajaan sudah mempertimbang dan memperhalusi cadangan untuk membenarkan golongan pelarian dan pemohon suaka yang mendaftar dengan Suruhanjaya Tinggi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian, UNSCR, untuk mendapatkan pekerjaan bagi menyara hidup. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Keras, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penelitian terhadap kebenaran ini perlu dilaksanakan agar ia tidak menjadi suatu bentuk persaingan terhadap pekerja tempatan. Pada masa sama, katanya langkah kerajaan bagi memastikan kebenaran terhadap golongan itu untuk bekerja tidak bertukar menjadi faktor penarik kepada kemasukan lebih ramai warga asing yang berselindung di sebalik status pelarian dan pemohon suaka kepada UNSCR. Bagi maksud ini, kerajaan juga sedang mewujudkan sistem pendataan pelarian di peringkat kerajaan, iaitu selain berdaftar di bawah UNSCR, golongan ini juga perlu berdaftar dengan kerajaan. Mekanisme pendaftaran dengan kerajaan ini akan dimuktamadkan oleh Kementerian Dalam Negeri, KDN. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia KSM juga sedang meneliti mekanisme yang sesuai bagi membenarkan golongan pelarian yang berdaftar dengan UNSCR untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimanapun, ia adalah terhad kepada bidang pekerjaan 3D, kotor, bahaya dan sukar, katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik di laman web Parlimen semalam. Mengulas lanjut, Armizan berkata kerajaan berhasrat untuk memberikan kebenaran bekerja kepada pelarian di bawah kategori pekerja tidak mahir dengan menggunakan kuota majikan sedia ada. Oleh demikian, jelasnya calon majikan diwajibkan mematuhi syarat kelayakan semasa serta dasar penggajian semasa dan perundangan perburuhan seperti yang ditetapkan oleh kerajaan. Kerajaan juga telah mengadakan beberapa siri libat urut bersama UNSCR bagi mendapatkan profil pelarian meliputi tahap pendidikan, kemahiran dan jenis pekerjaan yang diceburi termasuk cadangan untuk mempelajari amalan terbaik dari negeri seperti Filipina dan Turki. Untuk itu, KSM akan mengetuai Jawatan Kuasa Kerja Kebenaran Bekerja untuk pelarian yang mana fungsi utamanya jawatan kuasa ini adalah untuk mengendalikan urusan mengenai kebenaran bekerja untuk pelarian dalam pelbagai sektor yang dirasakan sesuai dan mengikut keperluan semasa, katanya. Video yang disertakan ini pula adalah mengenai sebuah NGO yang mendesak pihak DBKL agar mengambil tindakan terhadap parti yang berniaga secara haram di dalam bandar Kuala Lumpur. Malaysia, jalan Ipoh, jalan Raja Laut sampai jalan Tunku Abdul Rahman dimelola peniaga dan berjaya oleh Pakistan. Kita tahu dari sini pejabat bandara satu, pejabat Dato' Bandar mengalirkan kedai-kedai Pakistan tu, kita tahu tak berapa jauh. Kalau jalan kaki pun dah 10 minit kita dah sampai. Tapi bagaimanakah mereka mendapat kelonggaran sangat, mereka berniaga di sana, jalan dia tutup. Kita tahu jalan itu kuning. Malam dia parking, orang tak boleh lalu-lalang. Takkan dipikir tak nampak mana penguatkuasaan. Maka kita sanksi sesuatu sedang berlaku. Saya tak mahu ujak. Maka kita tahu baru-baru ini Perdana Menteri kita telah mengeluarkan kenyataan bahawa sesiapa warga tempatan sekiranya memberi ruang penyewaan, kedai itu disita, lesen tak ada balik bagi kepada warga tempatan. Tapi di Brickfield sekarang nak bazar tiba wali, BPKL tahu apa yang berlaku di sana. Tetapi mereka diam. Warga tempatan nak jual nasi lemak, nak jual kain, apa-apa pun, mohon lesen sampai hari ini tak dapat. BPKL datang pukul rampas barang dia, dia tak bagi tempat. Tapi yang warga daripada India Sing-Sing yang pakai serban besar tu, Bermaharaja Lela, tidak tahu berbahasa Melayu, ada orang datang dia jual barang-barang tradisi India di sana. Mana pergi di undang-undang? Duit rakyat dibayar sebagai cukai, taksiran dan sebagainya kepada kerajaan tempatan. PBT. Maka gaji yang dimakan oleh kaki tangan kerajaan adalah hasil daripada rakyat. Tetapi bila rakyat negara ini sengsara, mana perginya kaki tangan yang berwibawa yang buat aku janji? Kita mahu DBKL bertindak segera. Membenteras, basmi warga-warga asing yang Bermaharaja Lela.